sekarang dulu. Ah, raja perempuan itu, ha? Ini mungkin first time yang datang ke tempat kami ni, ya. Okay, untuk pertanyaan anda, sekarang ni anda berada di tempat pemprosesan kilang memproses natal kokoh, ha? Dan juga kami ada buat satu lagi produk, iaitu produk minyak kelapa dara. Cuma minyak kelapa dara ni kita ada dua kilang, yang pertama di belakang kilang natal kokoh, dan yang ni kita ada satu lagi kilang di memproses dia ni, ya. Bukan sana yang ni, ya. Kita di apa Hutan Melintang, bagian Datuk, kita di bersama dengan Mandi untuk membuat kajian tentang minyak kelapa dara, ya. Okey, sebelum tu saya perkenalkanlah, saya Mas Tuki Mofood, ya. Merupakan pengarah urusan anugerah Global Food dan juga Daniel Food, ya. Dan saya pengusaha dan juga owner pada syarikat ni, ya. Okey, ya. Dan alhamdulillah kami terlibat dengan Natal Kuku ni masuk ni hampir 20 tahun, dan minyak kelapa dara ni hampir 10 tahun. Dan insyaAllah anda boleh dapat produk kami. Kalau Perak ni saya rasa banyak kot kita punya produk brand kami ni. Dan juga ni masalah punya bahan buah-buahan, ya. Okey, ya. Di sini kita akan kikis, ya. Apa kita kikis ni? Mendir. Dan kita akan dapat natal kokoh, ya. Kesik. Ini orang panggil natal keping. Ya. So ini proses dia lah, ya. Hari kita keluarkan satu ke dua tan untuk yang natal keping ni, ya. Okey, selanjutnya kita akan potong dalam bentuk cube. Ini orang panggil natal mentah. Kalau orang tanya natal mentah, natal mentah, inilah natal mentah, ya. Kebanyakan secara keseluruhan di Malaysia 100% yang membuat yang ni hanya 20% saja. 80% dia akan beli ni, dia akan proses. Dan daripada 100% pula, hanya 5% saja orang kita buat, ya. 95% kebanyakan non bumi buat, ya. Okey. Dia demam, ha? Dah. Okey je kalau makan ni sampai ngantuk ni boleh hilang ngantuk sikit, ya. Okey, saya makan yang kedua sikit, ya. Okey. Tok cikgu ada yang terliur. Kalau saya makan ni banyak-banyak ni nanti dosa pula cikgu, ya. Tak apa, lepas ni insya-Allah jangan berebut-rebut, ambillah satu ke dua makan. Dia akan ada dalam tahun. Satu tahun dia tahu. Kata dia cari dia. Makan banyak ke satu hari? Ha? Budak-budak, makan banyak. Yang ni kita kena proses. Kita buat dalam hari ini, ya. Maknanya
kita habis biasanya tak cukup. Yang ini pun ini ada tambahan semua. Ya. So ini cara-cara yang kita buat. Dan untuk yang ini mesin yang depan anda ini untuk membuat rantai yang kecil tadi yang ke depan ini, ya. Dan sebelah sana ini adalah mesin 2000 satu bulan. So kalau misalnya ada 12 orang, so 5000, 60000 ke 70000 lah. Maknanya setiap bulan dia akan dapat satu mesin. Itu cara dia orang buat. So akan datang mungkin anda boleh buat macam itulah. Sekiranya anda ada duit, kawan-kawan anda lebih kurang boleh join untuk sebulan, ya, untuk